Halo penyala di seluruh Indonesia, selamat datang di Nyala News, di mana kita akan merangkum peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sepekan di Indonesia maupun di mancanegara. Pada episode kali ini, kita akan fokus membahas isu pendidikan terbaru. Apa saja yang terjadi dalam sepekan ini? Simak video ini secara lengkap. Yang pertama, kita akan membahas mengenai integrasi pengajaran coding dalam kurikulum pendidikan. Coding sebagai salah satu keterampilan inti di era digital semakin mendapat perhatian besar di Indonesia. Pemerintah dan berbagai pihak telah mengambil langkah signifikan untuk mengintegrasikan pengajaran coding ke dalam kurikulum pendidikan nasional dengan harapan membekali generasi muda menghadapi tantangan global. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah pernyataan baru-baru ini menekankan pentingnya penguasaan coding bagi pelajar Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara seperti India yang telah lama menjadi pusat unggulan teknologi global. Menurut Gibran, penguasaan coding adalah langkah strategis untuk mengimbangi perubahan cepat di era digital dan mempersiapkan anak muda bersaing secara global. India telah membuktikan bahwa investasi dalam pendidikan teknologi dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Kita harus memanfaatkan potensi generasi muda untuk menjadi pemain besar di bidang teknologi, ujar Gibran. Langkah konkret pemerintah terlihat melalui kebijakan terbaru. Coding akan dimasukkan sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum nasional mulai tahun ajaran baru. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital sejak dini. Kita ingin generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi, kata Nadiem. Beberapa daerah telah menjadi pelopor pelajaran coding dalam kurikulum sekolah. Kota Bandung misalnya, mencatatkan 35 SMP yang telah memasukkan coding sebagai mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menyebut inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan teknologi mahasiswa. Pelajaran ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktikum langsung menggunakan perangkat lunak yang relevan sehingga siswa dapat memahami cara kerja coding dalam kehidupan nyata. Namun, keberhasilan inisiatif ini tidak hanya bergantung pada implementasi di tingkat sekolah unggulan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengingatkan bahwa pengajaran coding harus dilakukan secara merata. Jangan sampai mata pelajaran ini hanya dinikmati oleh siswa di sekolah tertentu atau di sekolah besar. Pemerintah harus memastikan akses ini merata hingga ke daerah terpencil, ujar Abdul Muti. Meski kebijakan ini mendapat sambutan positif, tantangan besar tetap ada. Infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah di daerah terpencil masih terbatas, sementara kemampuan guru dalam mengajar coding memerlukan pelatihan khusus. Beberapa pakar teknologi dan pendidikan juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pembelajaran yang mendukung pengajaran coding, termasuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta akses internet yang stabil. Berita berikutnya, kita akan membahas mengenai wacana kembalinya ujian nasional. Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali ujian nasional atau UN sebagai bagian dari evaluasi pendidikan nasional menuai pro dan kontra di masyarakat. Sejak penghapusan UN pada tahun 2021, kebijakan ini menjadi topik hangat dengan berbagai perspektif dari guru, pengamat pendidikan, orang tua, hingga pembuat kebijakan. Kalangan pendidik terpecah pendapat soal kemungkinan kembalinya UN. Sebagian guru menyatakan dukungan dengan alasan bahwa UN dapat menjadi alat ukur standar untuk menilai kualitas pendidikan secara nasional. Dengan adanya UN, kita punya acuan yang sama untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa di seluruh Indonesia, ujar seorang guru di Jakarta. Namun, sebagian lainnya menolak wacana ini. Mereka menilai UN hanya akan kembali menjadi beban bagi siswa dan guru tanpa memberikan dampak signifikan pada kualitas pembelajaran. Salah satu kekhawatiran utama adalah fokus pembelajaran yang cenderung hanya pada mata pelajaran yang diujikan, sehingga mengabaikan aspek pengembangan karakter dan kompetensi lainnya. Pengamat pendidikan turut memberikan pandangan kritis. Mereka memperingatkan agar jika UN dihidupkan kembali, modelnya tidak mengulang metode lama yang berorientasi pada penilaian kognitif semata. Kita harus menghindari pola evaluasi yang hanya mengedepankan hafalan dan skor.
Jika UN kembali, formatnya harus lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa di abad ke-21. Menteri Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan resmi terkait wacana ini. Dalam pernyataannya pada 20 November 2024, Mendikdasmen menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam. Ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan tergesa-gesa. Kami sedang mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari praktisi pendidikan, orang tua, dan siswa sendiri, ujar Mendikdasmen. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini akan dibuat dengan pertimbangan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, mengingat masih ada kesenjangan infrastruktur dan sumber daya antar wilayah. Jika UN kembali diterapkan, tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan sistem evaluasi yang adil, inklusif, dan relevan. Pemerintah harus memastikan bahwa siswa di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan tidak dirugikan. Sebagai alternatif, beberapa pakar menyarankan penggunaan evaluasi berbasis asesmen kompetensi yang lebih holistik. Model seperti asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sudah berjalan dapat menjadi dasar bagi evaluasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berita terakhir yaitu 960 ribu pelajar di Indonesia terlibat judi online. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga generasi muda dari dampak negatif dunia digital. Menteri Pendidikan baru-baru ini mengungkapkan data mengejutkan, sekitar 960 ribu pelajar di Indonesia diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Angka ini memicu keprihatinan luas, mengingat sebagian besar dari mereka adalah pelajar sekolah menengah atas dan kejuruan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Mendikti Saintek Profesor Nizam, menyatakan bahwa fenomena ini adalah dampak dari akses internet yang semakin mudah dan kurangnya literasi digital di kalangan pelajar. Ia menjelaskan bahwa banyak pelajar tertarik pada judi online karena tawaran keuntungan instan dan kemudahan akses melalui ponsel. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pola pikir. Anak-anak kita terjebak dalam ilusi cepat kaya tanpa memahami risiko besar yang menyertainya. Sebagian besar dari pelajar yang terlibat adalah siswa SMA dan sederajat. Menurut analisis Mendikti Saintek, akses yang semakin mudah ke platform judi didukung oleh penetrasi internet yang meluas hingga ke daerah-daerah menjadi faktor utama melonjaknya kasus ini. Ditambah lagi, banyak dari pelajar ini menggunakan uang saku mereka, bahkan meminjam uang dari teman atau keluarga untuk memasang taruhan dalam harapan meraih kemenangan instan. Merespon situasi ini, Direktorat Pendidikan Tinggi Saintek menyatakan komitmennya untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu upaya yang tengah dirancang adalah kampanye literasi digital yang lebih masif di kalangan pelajar. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang bahaya judi online, baik dari sisi hukum maupun dampaknya terhadap kehidupan mereka. Mendikti Saintek juga mengajak sekolah, orang tua, dan komunitas untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran kolektif. Kita harus mengatasi ini secara bersama-sama, tidak cukup hanya mengandalkan pihak sekolah, orang tua juga harus terlibat aktif dalam memantau aktivitas anak-anak mereka di dunia digital, ujar perwakilan dari Dikti Saintek. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap situs-situs judi online yang seringkali beroperasi secara ilegal namun mudah diakses oleh pelajar. Penegakan hukum terhadap platform semacam ini menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai yang menjebak generasi muda. Demikian rangkuman berita sepekan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan Nyala News dan sampai jumpa pada pekan depan dengan berita-berita terbaru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.